Kebiasaan memang perubahan gaya permainan akan dilakukan di babak yang kedua. Dia akan melihat pada kesempatan Serari ini. Mungkin beberapa pemain yang akan diblok ke depan. Saya rasa seorang pemain lawan pada Serari ini yang sempat ditempatkan di wing kiri akan mencoba diblok ke lini depan di sekitar Syakana dan pertandingan selain di Bukit Tamburan. Terima kasih untuk Pak Buka, Pak Saudara Melantan dan Saudara Bergaru. Masih bersama dua kerabat Serata Serari ini. Rekan Peking Tore juga butuh Pak Buka. Mari kita sama-sama alihkan kedua belah pandangan. Mata kita akan seluruh pelosok lapangan sepak bola Persida Daraham untuk menyaksikan pertandingan kikuk babak kedua berkita halduan di mana tungku kesebelasan sesuai mereka berada di samping kanan lipat tribun kehormatan sementara tungku kesebelasan sebelasan ayo itu mereka berada di samping kiri lipat tribun kehormatan dan pertandingan soal ini sebuah sentuhan menjadi lakukan berorang gaya ambil dia kelepar ke tendangan kontrol bola dengan dada kurang sempurna dilakukan pemain di mana kita lihat dia tersentuh mendapatkan bola Ronaldo Junior membuatkan lemparan dalam sejauh untuk tungku kesebelasan sesuai Budi Gunawan pukul 9 gembung dari Tegel Tahia lipat tribun belakang arahkan dia bola Ronaldo lepas ke tendangan patahkan bola pemain belakang pasukan setan merah tungku kesebelasan Ayo United dipertandingkan sore hari ini sebuah tindakan penyelamatan dilakukan tentunya saudara kita lihat nampakkan tidak ada nama Dika Denas dan juga tidak ada nama Wage Mahardika tidak ada nama Idris Afandi Reksibi Oktatian tim Ayo United namun mereka tampil nanti tulus tentunya dalam pertandingan sore hari ini sama-sama kehilangan para pemain mega bintang dua tungku ke sebelah di partai klasik partai final dipertandingkan sore hari ini kita kembali ke lapangan tendangan sepak pojok belum masih memiliki tungku kesebelasan Ayo United terancam sementara penjaga Wang Herdi lepaskan tendangan tadi tentunya setara keluar dalam tekanan setiap pemain Amizagi arahkan dia bola gabel Koster Kakak kembali masih gabel umpan arahkan dia bola nomor punggung 12 dari Wandi masih Wandi tentunya setara pelanggaran dilakukan pemain nomor punggung 3 Renus melakukan pelanggaran mematahkan pergerakan pemain Wandi satu iloke kartu kuning keluar diberikan terhadap pemain Renus tentunya dari tungku kesebelasan Aya United di babak kedua dalam pertandingan sore hari ini ada nama dua Wandi dari dua tungku kesebelasan Wandi Nasuha nomor punggung 16 dari tungku kesebelasan Aya United sementara Wandi nomor punggung 12 dari tungku kesebelasan Sasefi tendangan bebas peluang masih memiliki tungku kesebelasan Sasefi hadapi dia bola Berigul yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pemain yang sudah banyak meraih gelar juara bersama tim-tim besar termasuk gigi 1 FC tentunya setara Berigul yang akan mencoba melakukan tendangan 3 pemain pengar hidup sendulan kepala kelamatan dilakukan pemain belakang dari timku kesebelasan Ayah United tentunya adalah pertandingan sore hari ini. Pertandingan sore hari ini di hari Minggu tepat pada tanggal 14 Mei bertepatan dengan jalannya turnamen kompetisi partai pembuka di lapangan sepak bola Paku Jaya Kota Tangerang Selatan tentunya setara ditantikan kali ini semarak kompetisi akan berlangsung di minggu ini tentunya setara baik di level 16 besar di level 35 besar maupun di level 64 besar tentunya setara pelanggaran terjadi tendangan bebas lahir bagi tim kuku kesebelasan Ayah United kita nantikan dan kita tunggu siapa gerangan yang akan mencoba melakukan tendangan bebas tidak menjadi masalah tentunya Ayah United absennya pemain Andre Belu, Dika Denas, Rexidi Oktavian, Wage Mardika dan juga Idris Afandi dalam pertandingan sore hari ini yang mungkin barangkali mereka sedang memperkuat tim Denis FC di lapangan Paku Jaya Kota Terang Tangerang Selatan Depa Besutan sang manajer Bos Michael Ciok tentunya dalam pertandingan sore hari ini tendangan bebas bagi tim kuku kesebelasan Ayah United terancam penjaga gawang Herdi Santiago cukup tenang tentunya raut wajah Megan Tahia mantan pemain Putra Garuda tentunya setara yang berjumpa dengan yang pernah berjumpa dengan pesulap hebat Indonesia Andreko Guzur di Trans 7 beberapa tahun lalu tentunya setara Cek Arai yang akan mencoba melakukan tendangan 5 pemain bakal hidup dari tengku kesebelasan Sasete adaptif ya bola Arai kita nantikan dengan full percaya diri Arai masih Arai lenggak lagi mencari berbahaya membantu Rebagari Udin sebab tendangan dilakukan Arai mencoba dewa Dicky Jameson memajak baru masuk tadi sebab umpan sudah dilakukan tentunya setara azar bola pemain nomor punggung 2 Suwarna Nasura arahkan dia bola Hari Haurian berikan dia bola Suwandi Nasura Hari Haurian cukup gol biasa sukar dipercaya kita lihat nomor punggung 11 Hari Haurian pemain yang ngetop dengan panggilan nama Acil mantan pemain Persita di Liga 2 di era pelatih kepala LA
Perez, pelatih kiper Bengkali Raja tentunya setara, dan juga merupakan ex pemain Perserang Banten dan juga Sriwijaya FC. Kita lihat sebuah teknik tinggi ditunjukkan Hari Habrian, memang berpengalaman dari tim Kulkes Sebelasan Ayu Nete dalam pertandingan sore hari ini. Tendangan sepak bola, sebuah tendangan hadapi bola, memang tim Kulkes Sebelasan Ayu Nete dua-dua dalam berbahaya, lepas bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang, penjaga gawang Herdi Santiago tentunya setara. Ketantikan saudara penonton, ketantikan galeri, tenangkan bola, patulkan sejenak penjaga gawang. Lewat tentunya Herdi Santiago, lepaskan tendangan, angkat umpan melambung tentunya setara. Lakukan pergerakan tentunya paman Dewi, kembali masuk Dewi, lewat garis tengah, lakukan dribbling bola, lakukan paman Dewi, masuk Dewi, lakukan tekanan di pojok kanan, jantung pertahanan dari tim Kulkes Sebelasan CCB. Sebuah tendangan, angkat umpan melambung, arahkan jablah Raymond Zahu, berbahaya, lepaskan terhari Habrian. Mulai merupakan jantung pertahanan Kesebelasan CCC. Pergerakan dilakukan Hari Habrian, pemain tim Kulkes Sebelasan Ayu Nete. Pelanggaran terjadi, tapi masih pergantian pemain dari tim Kulkes Sebelasan CCC. Rinaldi Junior ditarik keluar, place out nomor punggung 7 masuk Fahmi Nurholis dengan nomor punggung 8. Terima kasih ya Bunyi Pamungkas. Apakah masuknya Fahmi Nurholis akan semakin tajam ujung tombak CCC setelah kotak ujung datang sama kosong-kosong Bunyi Pamungkas? Ini juga pergantian posisi yang berbeda. Penyerangan bola Rinaldi Junior merupakan inspirator serangan di tengah, sementara Fahmi Nurholis merupakan pemain sektor sayap kanan. Dan perbandingan saya serasa memang mengalami kebuntuan para penggawa tim Kudus Jaya, menjadikan semua perhatian seorang manajer seorang kembali arsitek sementara Michael Tehlia dalam pertandingan yang memasukkan seorang pemain Fahmi Nurholis. Diharapkan mampu berikan sebuah kontribusi lebih, mampu membunuh memecahkan kebuntuan dalam pertandingan selain beberapa bulan. Terima kasih Bibi Pamuka, cukup menarik, cukup antara teman dan ketika saudara datang dan saudara mendengar Fahmi Nurholis dan juga merupakan pemain muda yang sudah malam melintang di negeri Indonesia para memperkuat tim Perserang Banten dan juga Persija Tangerang tentunya serta kita lihat ya Bojo Pamuka. Selain Hari Habrian yang unjuk kebolehan dengan tadi tinggi, juga ada nama pemain Debbie yang tampil luar biasa dan berkarya sore hari ini. Bojo Pamuka itu pencara tamboran Debbie pengawal muda pemain yang memiliki sementara tentunya stamina fisik dan cukup prima dalam pertandingan, sehingga memiliki speed kecepatan yang luar biasa sementara mampu melabuhi di pertahanan, mampu mengeser pertahanan dari tim Kudus Kesebelasan sementara dari tim Kudus dalam pertandingan saya di pencara tamboran. Terima kasih Bojo Pamuka. Kita kembali ke lapangan saudara penonton dan saudara pendengar, dudukan imbang 0-0 dalam pertandingan sore hari ini. Kakak Gabel kembali masuk Gabel Kostas, arahkan dia belah Amir Jaki sang Maki Flyer. Rokok-rokok permainan di tim Kulkes Sebelasan CCC, membuka ruang ganti umpan membantu pemain Bagi Jensen, pemain pengganti dari tim Kulkes Sebelasan Ayu Nete yang tampil gembira dalam pertandingan sore hari ini. Kita tinggal saudara penonton pos imbang dari Cisoka Zaga 99 yang cukup gelar menyaksikan pertandingan sore hari ini. Bang Epo Gemah Ketua PK Kulka Kecamatan Jambi yang juga masih cukup santai tentunya menyaksikan pertandingan sore hari ini. Tentara sepak bojo meluang lagi-lagi memiliki para pemain CCC, angkat upah melambung, sundulan kepala. Natalia membentur dan gawang tentunya setara. Sedikit mulai kerepotan jantung pertahanan Rian Tone dan kawan-kawan. Penjaga gawang yang juga memiliki prestasi baik di kandang sepak bola Tarkam tentunya setara menjadi penting terakhir. Goalkeeper tim Kulkes Sebelasan Ayu Nete tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Saya selalu Dr. Haji Jirah Abidin, salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Tangerang dari Praksi Golkar Dapil 1 yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu 2024 nanti tentunya setara, yang terus serta hadir memberikan dukungan di turnamen kompetisi Persida Legend Cup 2023 bersama keluarga besar Persida Legend dan juga sahabat tentunya setara. Dan kepinggiran tentunya Bapak RT Agus Kabul dari Cipari Panongan yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari di Hari Habrian. Pemain termahal dari tim Kulkes Sebelasan Ayu Nete sedikit terlambat tadi Hari Habrian. Raymond Zabu tampakkan dia bola pemain Wadi, gagalkan dia bola Ami Zakir tambah punggung 11 pemain jebolan dari Bina Putra Bari tentunya setara. Dan terjadi arai-arai melakukan pelanggaran tentang beda tentunya bagi tim Kulkes Sebelasan CCC. Besutan sang manajer Bapak Luna Gozil didampingi langsung Bapak saya Sanjay tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Tentang bebas Abil Asani dari Serang Jaya tentunya setara yang akan mencoba melakukan tendangan nomor punggung 14 pemain jebolan Piala Bupati Tangerang bersama tim Kecamatan Baraja tentunya setara menggunakan jersey dalam nomor punggung 14. Lepaskan tendangan hasil Piala Bupati tentunya Abil Asani mulai populer di beberapa kompetisi
sisi tentunya Sempara lepaskan tendangan kontrol bola dengan Daniel Raymond Jabu. Striker Blitung ku kesempatan Ayu Nete umpan rakan dia bola nomor pukul 5 dari lawan. Adakan Raymond umpan terbesar lawan. Masih lawan bahaya, masih lawan Abdul Hasani dengan pengalaman tadi membuang bola dengan cepat meninggalkan arena pertandingan. Mengasihkan lemparan ke dalam saja tentunya Blitung ku kesempatan Ayu Nete di babak kedua dalam pertandingan selama hari ini. Sebuah tendangan sampai tenang kita lihat Wandi Nasuha, Sumarna Nasuha, dua adik kandung dari M. Nasuha tentunya Sempara. Sumarna merupakan pemain yang mengakhiri kontrak bersama tim Ron Sempara tentunya Sempara. Kita tinggal segera menonton luar bola meninggalkan arena pertandingan. Bung Rajab Nikola Saputra, ketua BLI Badan Liga Tarkam tentunya yang juga masih cukup tenang tentunya menyaksikan pertandingan selama hari ini. Tendangan sepak pojok peluang dimiliki para pemain bertemu kesebasan dari Ayu Nete tentunya Sustara lakukan gerakan tadi lepaskan tendangan atau tetap melalui berbahaya tidak jadi bahaya tutup ruang lewat pemain Abdul Hasani lakukan takaran tadi arai berputar bola datang mencoba dah Budi gol umpan rakan dia berada Ami Jaki kosong Ami Jaki arahkan dia berada kembali Zaya luar dari sarang mampu membaca arah bola pencerah gawang Rian Tode berjumpa dari tim kesebasan Ayu Nete dan sang manajer bersebagian tertutup dalam pertandingan selama hari ini kirimkan sudah bukan sebuah pelanggaran kita lihat para bola mania TC bola pinggir juga sudah mulai banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi tertutup dalam pertandingan selama hari ini umpan belakang dia bola lawan masih lawan arah kami coba Hari Hadrian. Hari Hadrian berbahaya kalah foto-foto Hari Hadrian kali ini di mana kita lihat dan apakah terjadi pantulan bola tentunya Sempara terhenti sementara pertandingan babak kedua mengeram kesakitan pemain nomor punggung 11 tentunya tertungku kesebelasan Sasif si Hamid Zaki mempunggung 11 kita lihat tentunya Sempara pemain dan juga para memperkuat tim Putra Raja Wali dari Desa Lekong Kulon Kecamatan Pegedangan berpacu dalam waktu tentunya skor kita 0-0 pada grand final kompetisi Persela Legenda 2023 ini tentunya Sempara bahaya luar bola meninggal pertandingan dan bersama penonton dan saudara pendengar untuk melangkapi serang langsung memasuki pertengahan babak kedua akan dilaporkan langsung rekan saya Bu Umil Pamungkas dan inilah laporan silakan Bu Umil Pamungkas. Ya baik terima kasih Bu Umil Jantara Pamungkas sementara kembali dapat saudara pendengar para-para mandia Bota Kujur datang kedudukan sementara masih imbang kecepatan kosong-kosong orang bola tidak buka pemain Abi rekan tadi masih sudah umum terlepas mentakkan kembali lawan seorang pemain segera di jualan pertahanan sementara tidak benturan yang sempat terjadi lepas tadi terada dua pemain di lini tengah dalam pertandingan senar ini dalam tujuan kemarin lepas saudara kita raga sementara terlihat pada senar ini suasana cuaca dingin dingin aktif tentunya di kesempatan senar ini lepas saudara sementara kembali di pertandingan senar ini terlihat saudara pendengar, saudara penonton mencoba adukah satu pemain dua pemain dari dua tim mampukah untuk melanjutkan pertandingan di kesempatan senar ini Amin Jaki mengalami cedera nafas saudara kita nantikan kembali untuk pertandingan di kesempatan senar ini paling diangkat gitu. Ya, terlihat bahwa satu teraga dua pemain dapat melanjutkan pertandingan di kesempatan senar ini kedudukan masih imbang kacamata kosong-kosong mampirnya saudara-saudara sementara terlihat kembali di pertandingan senar ini dan juga terlihat Bosiman Fakih masih cukup setia menyaksikan pertandingan di kesempatan senar ini dan juga Pak Haji Hasan Bos Chicken Awal maupun Haji Tadar Bos Chicken dari Antri yang sementara kembali di pertandingan di kesempatan Ferrari dan sementara mencoba Gabriel Kusta arahkan kembali sementara lewat Kumarang Jaya arahkan dari Kumarang mencoba Fabi Morales kita nantikan sementara Fabi Morales yang kita lihat keterangan pertahanan Sumarna Nasuha berikan dari Sumarna Dewi jadi buruk masuk Dewi kita nantikan ajak lari masuk Dewi mencoba contoh luar biasa Dewi kembali kita nantikan Dewi berbaju serang pemain Dedi, pemain
pemain nomor punggung 13, pemain yang memiliki speed kecepatan yang hampir menyamai Supra X 125 nomor 2 saudara. Begitu cepat dan meninggalkan lawan nomor 2 finishing akhir yang masih melebar sedikit melehoi. Dirusuk karena penjaga kawang RD. Kita nantikan sementara arahan bila dilakukan. Berikan kembali kali ini. Lepaskan sebuah penjaga lewat serang pemain dari Reynolds. Berikan ke sesi kembali nomor 2 saudara, pelanggaran terjadi. Abadi kembali pasukan tim Kubaya kena tim bos begitu dalam pertandingan kali ini pasca saudara. Kita nantikan saudara pendengar, saudara penonton para bola padia. Lepaskan sebuah tendangan, arahkan kembali pencoba. Lawan, masih lawan. Kita nantikan sebentar hilang sentuhan pelanggaran terjadi. Tendangan bebas tentunya ada kesempatan selari lepas saudara. Ada kembali tentunya ada kesempatan selari lepas saudara pendengar. Saudara penonton para bola padia, tendangan bebas. Kita nantikan sebuah tendangan dari Frigik yang memiliki pasukan tim Kubaya United. Hadapi sementara mencoba lewat serang pemain Wadi Nasuha. Masih Wadi Nasuha kali ini. Terancam sementara kawan RD. Sebuah peluang buah pengir betis terbangun. Kita nantikan sementara masih Wandi. Menunjuk ke belakang Wadi Nasuha. Hadapi dia pun akan lakukan sebuah tendangan. Wadi Nasuha lepaskan tendangan. Berbahaya. Tidak jadi bahaya. Lebar kembali ke sayap kanan lepas saudara-saudara. Tendangan Wandi Nasuha sementara kembali diperbandingkan di kesempatan senar ini. Hadapi kembali mencoba arahkan pasukan ke kubu kesebelasan SAS. Buka ruang, melebar gabel, masih gabel. Kita nantikan masih gabel lepas tepi teraga. Gerungkan, berikan berbahaya. Melama kali ini. Senara pendekar, senara penonton. Bukan tanpa peluang berjalan tabunan. Pasukan tim kubu SAS nampaknya terlihat pada kesempatan senar ini. Terlihat lepas tapi terangkan. Stadion Persaudaraan AM mulai menyalakan lampu tentu jadi kesempatan senar ini luar biasa. Kita nantikan sementara mencoba. Sumarna arahkan dari Mas Teja. Berikan sementara ke Jaga Aris. Mencoba kembali lepas tapi terangkan. Mentahkan lewat mata belakang. Berikan kembali kali ini. Membuka ruang lewat Siti Syafiri. Datang kembali Cek Aris Syahardu. Masih Cek Aris. Umpang terobosan. Sementara pencoba dikawal oleh Serang Sumarna. Lebar liar keluar arena pertandingan. Dan sementara kembali masukkan sebuah lemparan ke dalam kali. Berikan sementara lepas saudara. Kita nantikan sementara pencoba terlepas. Umpang terobosan. Raymond Jabu. Tindakan pengamanan. Dilakukan lewat kiri tarak. Sehingga Farid kembali masukkan sebuah tembakan lemparan ke dalam kali ini. Mencoba para penggawa tim kubu kesebelasan Ayah Kiraidit. Dan mencoba kembali di Adavi. Lewat serang pemain Bikin Jansson. Mencoba kembali lepas saudara-saudara. Terancam kembali kawang Ernie dalam pertandingan selari ini. Waktu terus berjalan kedudukan. Masih imbang kecepatan 0-0 nampaknya saudara-saudara. Kita rapikan sementara berikan dia bola. Arahkan dari Masuja. Apa terjadi? Langgaran atas tapi teraga. Sebuah tarikan sehingga masukkan sebuah tendangan bebas pasukan tim Kubu Ayah Cilaiti dalam pertandingan sonar ini. Hadapi Hari Adrian mencoba kembali Aceh lepas saudara pendengar. Saudara penonton para bola padia. Hadapi kembali sementara mencoba Hari Adrian. Mencoba kembali Hari Adrian. Hadapi kembali ex menggawa dari pendengar. Masuk kami pendekat Cisangani atas tapi terakhir Persida Tangerang. Pemainnya juga sempat membela tim Perserang maupun Sriwijaya. Kita nantikan sementara mencoba David lewat cerah pemain Ari Adrian kali ini. Kita nantikan Ari Adrian lepas tendangan berbahaya. Tidak jadi bahaya. Syukron Dabo gagal kali ini. Kita nantikan saudara berterangan. Lepar keluar arah pertandingan semuanya tarik. Mencoba beri Cekurang Bandung bantar banget mencoba bilang pedas jing cekurang kulon mah sementara apa masih balehoi lebar kerusuk kanan kali ini. Nantikan saudara-saudara sebaran bola coba dan api kembali kali ini. Ayunan bola gerakan saat coba masuk Marna berikan sementara mencoba Raymond Jabal jepret lomba kembali membantar juri tabak terlihat nampak saudara pendekar para bola padia. Pertandingan yang cukup menarik, dua tim mampu menyuguhkan sebuah tontonan menarik dan menghibur dalam pertandingan senar ini.
Kita nantikan saudara-saudara, ayatullah cukup terhibur pada kesempatan saudara ini. Pengusaha kuliner dari Soler Rapat Tebu Teraga, pemilik lapangan di kawasan Soler Rapat Tebu Teraga. Kita nantikan sementara mencoba arahkan Jack Arai, berikan sementara kembali lewat pemain Wawan, mentahkan kembali Abdul Aksani, angkat jauh ke dalam pertahanan. Sementara mampu dikuasai penjaga kawang Rian Toldi, masuk Rian, arahkan kembali Toldi, angkat dan passing pencoba. Kita nantikan Dewi, membunuh ke benar Yudi Tabat. Tindakan pengamanan dilakukan sehingga melebar keluar nomor pertandingan. Sementara kembali yang dipastikan lebaran ke dalam. Lakukan sudah Dewi, masih Dewi nafas tapi teraga pencoba masih Dewi. Membentur pertahanan hasilkan kembali lebaran ke dalam Dewi kali ini. Ari Abrian, masih Ari Abrian. Berikan jauh ke belakang Jack Arai, lepaskan sebuah dorongan, berikan Suparna, kita nantikan Wandi Nasuha. Namun sebentar kembali ke rasa saudara, kita nantikan kembali terus menggempur kali ini Ari Abrian, masih Ari Abrian, kita nantikan Ari Abrian, Raymond Jabe. Tentunya pada selari di Renjang Darat yang dibangun pasukan tim kubu kesebelasan Sasna Pajang Brom Brazil. Raymond Jabo lolos dari kawalan sebetul kubu. Ya, betul sekali berdua pabuka, terjadi sedikit kelonggaran di jantung pertahanan dari tim kubu kesebelasan Sasna. Raymond Jabo dengan keras melakukan tendangan, mendapatkan bola, mampu menusuk ke gawang RC Diago. Dan unggul 1-0 memimpin sementara kesebelasan ini tidak bertandingan secara hari ini berdua pabuka. Luar biasa kejar tabunan, terlihat tampaknya di waktu yang tersisa pasukan tim kubu kesebelasan dari Asa setinggal tentunya di kesempatan selari ini. Masih ada asa dan peluang untuk mampu menyamakan kedudukan sementara Raymond Jabo. Sementara mampu mencetak gol dalam pertandingan selari ini. Kita nantikan saudara putra kita dapat tertinggal 1-0 pasukan tim kubu kesebelasan SAS. Tidak turun mental bertanding ketiga di pertandingan di kesempatan selari ini. Kesulitan pada Jartum. Babel Raga ini lepas segas mencek ketiga dalam pertandingan selari ini. Kembali kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4. Ya, kami mohon untuk berhati-hati kendaraan Anda. Ya, pada kesempatan sore hari ini jangan terlalu terlena menyaksikan pertandingan. Amati kendaraan Anda tentunya di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan sebuah tekanan. Wandi, masih Wandi mencoba kembali. Arahkan pemain kabel, dorongkan sementara mencoba. Kita nantikan tindakan pengamanan dilakukan lewat serang pemain Sumarna atau Suwandi kali ini. Kita nantikan Sumarna lepas tabu teraga. Ambil Coki, melamar. Berikan tendangan ke dalam kali ini. Kita nantikan saudara putra, saudara penonton, para pemain. Sementara kemarin hasilkan tendangan bebas bagi tim kubu kesebelasan Ayah United. Kesulitan pada jarak terus bergeng dalam pertandingan sehari ini pasal saudara. Kita nantikan sementara mencoba dapatnya bola. Anabi Sumarna, angkat pasang Sumarna jauh ke depan. Raymond Jabo, kegulan kembali terjadi. Namun sempat mampu menekan diri Tabat, angkat melambung Suwandi Kariri, berikan sementara Suwandi lepas tapi teraga. Randula Ristegut mencoba Babiner Alias, masih Babiner Alias, rakan ke belakang Budi Gal, angkat jauh ke dalam pertahanan, berikan Daniel Kosta, bahkan Diki Jensen selontara kembali melebar keluar arena pertandingan. Nampaknya saudara-saudara, kita nantikan kembali di pertandingan selari ini. Adalvi, di waktu yang tersisa nampak tebu teraga, berikan Ari Abrian. Ari Abrian, terbaik. Berikan ke Sugeri, kita nantikan. Mencoba Dewi, masih Dewi, sempat terlepas kali ini. Adalvi, rebound terobosan. Lawan, lepasan mentarik. Alam pengertian. Sementara kembali nampak saudara. Nah, ya, kembali kali ini, waktu terus berjalan, Ari Adrian, Sumarna, kita nantikan kembali kali ini, mencoba kembali nafas saudara-saudara, arahkan kembali kali ini, Wawan, namun sempat mampu di parking, Raymond Jabo, arahkan ke belakang, Ari Adrian, lepaskan kembali nafas saudara-saudara, nantikan sejenak kali ini, sehingga terlihat satu pemain, Wawan, mengalami cedera tentunya di kesempatan saudara ini. Kita nantikan kembali saudara-saudara. Iya, sementara nampak saudara pendengar, saudara penonton bertobatan dengan itu kami ucapkan terima kasih.
kiriman sebuah loyalitas. Empat lembar kertas berwarna biru. Ya tentunya pada saat ini dengan total Rp50.000 empat lembar, Rp200.000 tentunya pada kesempatan sore hari ini. Ya tentunya dari Bos Pake Bandar Daging Terpusoka tentunya pada kesempatan sore hari luar biasa. Intan Lato-Lato luar biasa tentunya pada sore hari ini. Terlihat Rp200.000 dari Bos Pake, terima kasih. Saat selalu panjang umur berharinya di Bos Pake Bandar Daging Terpusoka. Sementara kembali dalam pertandingan kali ini, sementara kembali yang pertandingan terakhir kita nantikan. Pemain Dedi kali ini masih Dedi mencoba, namun sempat mampu di marking tempat saudara. Diperhatikan Dedi, Dedi jebret. Lemah kali ini. Terlihat nampak satu serangan Dedi tentunya pada senarai ini. Pemainnya akan bergabung dengan timnas pelajar rekan satu terakhir. Ya kembali tentunya pada kesempatan senarai ini mampu mengecoh pertahanan serangan balik dibangun. Ragam Jason kali ini mencoba kembali itu Jason. Sementara mentahkan dan melebar keluar pertandingan. Wasit kembali gabel. Berikan masih gabel. Kumarang. Ragam kembali kali ini. Gabel. Sementara kembali lepas tepung teraga. Kembali mentahkan. Lampaknya bersamaan dengan itu. Bersamaan dengan itu lepas tepung teraga. Kemudian jalannya pertandingan menimbulkan panjang pertandingan berakhir. Pada kesempatan serari lepas tepi teraga. Sementara tentunya pada kesempatan serari ini terima kasih kepada seluruh para penonton atas kehadiran di Stadion Gunung A dan di Stadion Persija Legend tentunya di Persija Karaham.